Siapa? Hei, coy. Apa? Aku mau mudik nih. Ada ide enggak ya nih apa? Kamu bisa naik bis enggak? Naik bis ya? Udah lama enggak naik bis sih. Cuman terakhir naik bis trauma banget soalnya. Wah, kenapa tuh? Wah, sekali naik laptop hilang soalnya kecurian. Oke. Ada ide enggak? Kayaknya aku punya solusi buat kamu. Nah, apa itu? Mending kamu sekarang prepare. Kita langsung berangkat. Oke, let's go. Oke. Halo good people, jumpa lagi di Jalan Kuy. Nah, sekarang saya udah ada di unit suit class nih. Mau tahu unit suit classnya siapa? Kalau kalian ingin tahu, ikuti terus perjalanan Jalan Kuy sampai tujuan ya. Eits, jangan lupa subscribe sebelum kita lanjut ya. Yep, Sinarja Suite Class. Nah guys, bus ini bukan double decker ya, melainkan single deck. Hanya saja dari luar nampak seperti double decker karena ada sekat pemisah antara seat atas dan seat bawah. Kasta tertinggi Sinarjaya ini dibalut dengan bodi Legacy SR2 Suite Class dari karoseri Laksana. Sasis Hino RN285 sudah menggunakan air suspension ya. Wow, saat memasuki bus sudah terlihat elegan ya guys. And then terdapat tulisan sepatu dan sandal harus dilepas. So nanti kita akan diberikan slipper atau yang biasa disebut sandal hotel dan semacamnya. Jadi untuk di dalam bus kita tidak diperkenankan untuk menggunakan sepatu atau alas kaki kita sendiri, melainkan menggunakan slipper ini sehingga bus tetap bersih dan higienis. Untuk Sinarjaya Suite Class ini terdapat 21 seat dengan 4 seat VIP suite dan 17 seat suite. Nah, penasaran bedanya apa? Nanti kita akan bahas ya guys. Fasilitas yang kita dapatkan tentunya yang pertama adalah personal room dan ada bantal juga selimut, serta terdapat AVOD audio video on demand di setiap seatnya atau room. Dan juga terdapat toilet berjalan khusus untuk buang air kecil. Terdapat fasilitas free kopi dan free refill air minum sepuasnya, dan letaknya berada di laci depan toilet di bawah seat nomor 21. Saat ini saya sedang berada di kursi atau seat nomor 4. Itu saya nomor 4 ya. Jadi untuk seat genap itu berada di posisi bawah dan seat nomor ganjil ada di posisi atas. Kemudian bedanya apa sih yang di bawah sama di atas? Sebenarnya nggak ada bedanya.
hanya saja untuk posisi terdepan baik bawah maupun atas, dia adalah kursi atau seat VIP seat. Nah, yang membedakan adalah dari segi entertainment-nya. Kalau yang belakang seat 1, 2, 3, 4 itu dari AVOD, hanya menggunakan AVOD. Kalau yang VIP suite, dia entertainment-nya bukan AVOD lagi, tapi berupa LCD kurang lebih 20 inch. Dekat dengan kabinnya dan terlalu dekat dengan cover AC, jadi kalau dia
di atas akan lebih kerasa, lebih dingin dibanding saat di bawah. Dan nanti kalian juga pasti ngerasa ini kalau kalian nyobain di atas, untuk kakinya nggak luas sih, cuman rada kurang leluasa sih. Tapi masih better untuk istirahat slonjor, masih better menurut saya. Nah, untuk kalian pengguna smartphone, nggak perlu takut kehabisan daya ya, karena sudah terdapat 2 USB untuk charge handphone kalian.
Cascis Bus kali ini kita akan ngobrol bareng driver Sinar Jaya. Dengan Pak siapa? Pak Argo. Pak Argo. Iya. Sebelumnya udah lama Pak di Sinar Jaya? Kurang lebih sudah jalan hampir 18 tahun. Wah, 18 tahun. Iya. Sudah lumayan ini ya Pak, lihai berarti. Alhamdulillah. Iya. Kemudian saat COVID ini seperti apa Pak situasinya di jalanan? Ya, untuk angkutan sendiri memang saat ini sangat sulit ya untuk mendapatkan penumpang. Sangat berpengaruh lah. Berpengaruh dengan penurunan ya? Penumpang sebelum masa COVID. Sebelum masa COVID gitu. Karena saat ini juga banyak teman-teman kita yang masih belum bisa beroperasi. Beroperasi pun masih terbatas unitnya karena dimaksimalkan oleh pihak operasional. Gitu. Berarti untuk unit yang jalan sendiri belum 100% Pak ya? Belum 100%. Nah, tapi untuk suite class ini saya lihat hampir 100 ini ya, 100% full seat ya? Alhamdulillah kalau untuk suite class mulai dari launching kurang lebih 1 bulan yang lalu dengan sekarang ini peminatnya alhamdulillah bagus. Bagus dari reviewnya, dari penumpang kita tanya itu bagaimana kesan-kesannya. Alhamdulillah semua puas. Alhamdulillah. Iya. Ya menurut saya sih suite class ini salah satu terobosan juga ketika COVID karena seatnya yang mengaplikasikan satu-satu jadi sedikit apa ya private, tidak campur dengan orang lain. Itu kan salah satu juga untuk menanggulangi penyebaran ya Pak ya. Betul, tapi kami juga nggak menyangka kalau dengan peluncuran ini suite class awalnya kan tidak akan menyangka akan ada wabah. Dengan adanya wabah akhirnya ini suatu pilihan yang benar-benar bus real distancing ya istilahnya benar-benar yeah. Yang benar-benar penumpang terpisah gitu, pembatasan iya. Kemudian kalau normalnya bus itu seatnya kurang lebih 28 sampai 32 yeah. Ini cuma 21 ya, okay. Ya, jadi benar-benar tanpa mengurangi kapasitas pun sudah 50% sih. Betul, sudah 50%. Jadi ya aman lah, aman. Jadi benar-benar jaga jaraknya benar-benar terbukti gitu. Insya Allah. Gitu. Kemudian untuk protokol kesehatannya Sinar Jaya sendiri seperti apa Pak yang telah untuk diaplikasikan? Untuk protokol kesehatan yang diaplikasikan semuanya mematuhi apa yang disarankan oleh pemerintah. Dari mulai masker sampai apa namanya hand sanitizer sama disinfektan, setiap kita mau melakukan perjalanan sebelum melakukan perjalanan kita disinfektan dulu. Disinfektan ya. Betul. Berarti setelah datang di Jakarta, datang baik mau berangkat ataupun baru tiba kita disinfektan. Berarti dua kali disinfektan. Disinfektan dua kali. Dalam sehari. Sehari. Semoga dengan upaya kita menjaga protokol itu dapat apa ya istilahnya membantu pemerintah lah. Betul, membantu pemerintah benar-benar kita berusaha memutus rantai tanpa harus mengganggu ekonomi. Tanpa mengganggu ekonomi, harapan kami juga seperti itu dari pemerintah ada perhatian gitu dalam arti jangan melakukan pembatasan untuk operasional armada. Gitu. Tapi tetap mematuhi protokol yang disarankan oleh pemerintah. Nah, saya setuju sih Pak. Iya. Kita nggak boleh ngeremehin. Betul, dari awal juga waktu pertama pembatasan operasional masa COVID iya. Itu kebetulan saya yang pertama operasional bulan Mei tanggal 9. Nah itu gimana Pak perasaannya itu jadi orang pertama? Iya, satu unit yang dioperasikan dari Jakarta keliling mencari penumpang sulit sekali. Untuk menuju ke Jogja itu dari 1, 2, 3 penumpang sampai dengan sekarang yang sudah mulai mendekati normal dari masa PSBB awal yang begitu ketat kami lalui semua tapi kita tidak pernah
istilahnya menyampingkan dari protokol yang disarankan. Kita betul-betul patuh, sih artinya patuh dari dokumen, dari segala apa itu dilengkapi. Iya, betul-betul kita patuhi saran dari pemerintah itu untuk melakukan protokol kesehatan. Begitu. Iya, saya setuju sih. Bagus kalau begitu. Sinar Jaya memang salah satu PO bus yang taat aturan nih guys. Betul, taat aturan. Di saat katakanlah kita bicara yang lain melanggar dengan tidak mematuhi physical distancing, yang tidak mematuhi kapasitas penumpang yang ditentukan, kami tetap melakukan physical distancing dan pembatasan jumlah penumpang itu sampai benar-benar ada peningkatan dari 50, 70, sampai 75, 80 dan seterusnya. Bahkan sampai saat ini juga belum melakukan yang dibilang 100% nya belum Cinerja ya. Masih melakukan pembatasan. Enggak sih, ketika saya melakukan reservasi online pun ada beberapa seat yang dikosongin. Iya. Selain seat class ya guys, iya. Yang eksekutif yang ataupun double decker. Betul, betul. Itu sampai sekarang masih diterapkan. Iya, saya pun melihat itu di aplikasi online juga seperti itu. Iya. Makanya pilihan buat penumpang ya inilah seat class yang salah satu solusi. Untuk yang mau perjalanan bisnis maupun pulang kampung untuk menjadi tidak was-was dan lebih aman guys. Lebih aman. Kemudian untuk Pak Argo sendiri sudah dari awal pegang suite class yang ini Pak? Sejak pertama launching Jogja. Iya. Jogja dari awal saya. Oh. Saya dengan partner saya Pak Wasna itu yang dituju oleh perusahaan untuk mengoperasikan. Untuk yang unit ini ya? Betul, untuk unit 5-6 RE-nya. Berarti sudah good luck sama Pak Wasna. Betul, dan kebetulan memang sudah lama jadi partneran sama saya, kurang lebih 5 tahun. Sudah pernah jalan bareng. Ya cocok aja gitu Mas. Iya. Memang dalam sebuah pekerjaan, kalau kita tuh cocok, pasti akan lancar sih. Betul, betul. Nggak bedanya kita dengan istri sih kalau dengan partner itu. Benar. Kalau sudah tidak ada kecocokan, ya pasti di jalan ada-ada aja. Benar. Apa kendala-kendala itu pasti. Jadi saran saya upayakan kalau sudah menjadi pilihan menjadi teman kerja, itulah keluarga kamu, saudara kamu, bahkan bisa dibilang teman intim kamu di mobil. Udah itu aja. Iya. Ujangan yang sangat ini guys. Iya. Sangat bermanfaat buat kita. Kemudian untuk suite class sendiri Sinar Jaya kan baru 2 trayek tuh Pak. Jakarta Surabaya sama Jakarta Jogja ya. Iya, betul. Masalahnya. Kemudian untuk unit yang dipakai Jakarta Jogja ini menggunakan Hino RN 280 ya. 285. RN 285. Sebelumnya Bapak pernah nyoba sasis lain selain Hino? Selama kurun waktu perjalanan kerja saya di Sinar Jaya, ya paling lama di Hino. Hino ya? Jadi menggunakan Mercy baru kurun waktu berapa tahun inilah sudah pernah juga mencoba. Nah, untuk comparisonnya gimana Pak? Kalau kita bicara kenyamanan, untuk kenyamanan suspensi lah, pada intinya suspensi memang Eropa tidak terkalahkan ya. Benar, saya setuju sih. Tapi untuk Hino RN bisa menjadi pengecualian buat saya. Okay. Bisa menjadi bahan perbandingan. Okay. Suspensinya enak, nyaman, empuk juga. Untuk yang RN ya? RN, untuk khususnya RN, iya. Ya saya tanya dari beberapa driver ingin tahu dari sudut pandang mereka itu lebih nyaman menunggangi Hino apa Mercedes gitu, dan rata-rata sih bilang lebih ke Hino karena kalau Mercedes katanya nggak bisa lari Pak, dia menang di kenyamanan tapi kalau buat lari kurang gitu. Sebenarnya enggak juga, karena mungkin mereka tidak sebelum mengoperasikan Mercy hanya
Saya dengar Sinar Jaya punya ribuan unit ya.